Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, sampai ketemu lagi di channel Trends TV. Kali ini kita akan membahas teka-teki unggahan Luna Maya yang diunggah beberapa hari lalu. Sudah terjawab oleh Faisal Nasimuddin. Seiringnya Luna Maya dan Faisal Nasimuddin menjalin komunikasi, membuat penggemar sang aktris semakin dibuat semakin melayang. Pasalnya, tampak disadari Luna Maya telah mengunggah foto seorang Faisal Nasimuddin di Instagramnya. Sejak digosipkan dekat dengan pengusaha asal Malaysia itu, Luna Maya terus-terusan didesak penggemar agar berfoto berdua tanpa ada yang lain. Ya, selama ini diketahui jika Luna Maya dan Faisal Nasimuddin berfoto bersama, pasti ada teman-teman sang aktris yang ikut difoto. Namun, fakta lain terungkap kala Faisal Nasimuddin mengunggah foto dirinya pada Selasa 11 Juni 2019 di Instagram kala berlibur di Bali bersama Luna Maya dan keluarga Faisal. Di foto yang Faisal bagikan, ayah tiga anak itu terlihat mengenakan celana pendek dengan baju kaos abu-abu. Pengusaha tersebut juga nampak mengenakan kacamata hitam dan ia tersenyum ke kamera. Sementara latar foto yang berlokasi di Bali itu terdapat batu-batu besar. Definitely not from the Stone Age. Emoji by professional photographer at Luna Maya. Tulis Faisal Nasimuddin. Melihat foto Faisal Nasimuddin tersebut, penggemar Luna langsung mencocokkannya dengan unggahan Luna Maya beberapa hari sebelumnya. Pada Sabtu 8 Juni 2019 silam, Luna Maya membagikan foto pemandangan pantai di Bali lewat akun Instagramnya. Di foto tersebut nampak pemandangan pantai saat matahari nampak tertutup awan. Meskipun agak gelap, nampak beberapa siluet orang-orang yang berkunjung di tempat itu. Ciptaan Tuhan. Emoji hati. Tulis Luna Maya singkat. Jika diperhatikan baik-baik, ada seseorang yang berdiri di bawah tebing yang disebut-sebut penggemar adalah sosok Faisal Nasimuddin. Hal tersebut lantaran lokasi foto Faisal yang diambil Luna Maya mirip dengan unggahan tersebut. Coba bisa kalian perhatikan baik-baik. Gimana menurut kalian? Seperti yang pernah diungkapkan di YouTube Boy William, Luna akan berstatus single selama 1 tahun setelah putus. Beda nasib dengan sang mantan yang langsung nikahi Syahrini hanya berselang beberapa bulan setelah putus dari Luna Maya. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu informasi dari Trends TV. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka guys. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.